Kembali lagi, detik-detik Prabowo ucap Endes Mulaiti. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Maju untuk rakyat, ya kan? Habis itu nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang menyindir Pak Jokowi. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat kecaman setelah menggunakan ungkapan endesmu etik dalam merespons pertanyaan Anies Baswedan mengenai pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, MKMK. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo, menyatakan bahwa ungkapan tersebut provokatif dan merugikan citra Prabowo. Rio Prayogo menilai bahwa Prabowo seharusnya dapat menahan emosi dan tidak menggunakan kalimat sarkastik seperti itu. Ia mengatakan bahwa ungkapan tersebut tidak baik dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Prayogo juga menyebut bahwa tindakan tersebut dapat menjadi blunder bagi pasangan calon nomor urut 2 karena dapat memengaruhi dukungan publik. Dalam debat Capres, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo tentang temuan MKMK terkait pelanggaran etika. Prabowo kemudian merespons dengan sindiran endesmu etik dalam acara Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Partai Gerindra pada Jumat 15 Desember 2023. Respons tersebut menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa hal itu merendahkan dan merusak etika dalam berpolitik. Kritik juga datang dari Rio Prayogo, yang menyayangkan bahwa Prabowo masih menyimpan rasa kesal terkait debat sebelumnya. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan pernyataan tim Prabowo yang sebelumnya menyebut bahwa Prabowo tidak kesal dan tidak mempersoalkan debat tersebut. Kejadian ini menunjukkan pentingnya bagi calon pemimpin untuk menjaga sikap dan tindakannya, terutama dalam ranah politik yang menuntut kematangan dan etika. Ungkapan atau tindakan yang kurang bijaksana dapat merugikan citra dan dukungan publik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hasil pemilihan.